Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore. Ya, ini saya membagikan atau berkreasi membuat alat shooting dari tongsis bekas. Ya, ini dari botol sirup ya, yang saya potong dengan kawat nikelin yang dikasih setrum. Ini saya potong terus direndam dengan air ya, sehingga terpotong. Untuk tatakan ini tongsis, ya di sini bisa dikatakan kamera. Untuk mengambil gambar atau video untuk elektronik, ini saya letakkan. Ya, ini bisa terlihat dan mudah, tidak memegang handphone. Di sana saya sedang meneliti komponen HP Samsung Galaxy Note 2 ya. Ini rusak, tapi rusak berat. Terus ini saya buat inverter. Ini lampu 5 watt. Ini ada yang putus 2, saya ganti dengan LED. Ini saya kasih dioda 2 ampere. Ini saya sedang mencari resistor yang pas supaya tidak panas. Ini ada yang kosong, ini saya ganti dengan ohm yang besar ya, LED. Lampu 5 watt. Ini resistornya 6 volt. Tapi sudah nyala. Ini walaupun elko-nya enggak ada, ini tetap nyala ya. Kemarin meledak, saya jumper meledak tapi masih nyala. Saya tes. Nyala ya. Ini pemanfaatan tongsis yang sudah enggak kepake ya. Sini botol bekas. Dalamnya adalah cor, yaitu kompon jenis kapur bangunan. Kalau dikasih air cepat sekali keras. Kapur, tapi ya tahu ini kapur yang khusus ya. Kalau beli namanya kompon di toko bangunan. Ini cepat sekali keras. Ya, terima kasih.